Thriller Trieser untuk Demon Slayer Season 4 akhirnya terungkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Dengan itu anime tersebut mengungkapkan bahwa musim mendatang akan dirilis pada musim semi 2024. Meskipun ini merupakan berita cemerlang bagi para penggemar, Real Promotion 2024 mengisyaratkan perkembangan cerita aneh seputar Hashira Gyutomioka Air. Kemunculan Gyutomioka di Tracer terbaru pasti akan membuat bingung para penggemar tentang kontribusinya pada Demon Slayer Season 4. Padahal anime yang akan datang akan mengadaptasi arc Hashira Training. Sepertinya Water Hashira Gyutomioka akan dipilih. Hal ini terbukti karena wajahnya tidak ditampilkan di promotion Real 2024. Musim 4 akan menampilkan Hashira melatih pemburu iblis korp menjadi sekuat mereka. Namun, Gyutomioka menolak menjadi bagiannya pembunuh iblis. Pembunuh iblis bab 130 menampilkan Kamado Tanjiro bertemu Gyutomioka. Selama percakapan mereka terlihat jelas bahwa Hashira Air sedang marah kepadanya. Saat ditanyai lebih lanjut, Gyu mengungkapkan kalau dirinya marah pada Tanjiro karena tidak menguasai pernapasan air dan malah menguasai Hinokami Kagura. Meskipun sepertinya Gyu melihat master dan keajaiban hubungannya dengan Tanjiro, dia ingin Tanjiro menguasai dan menjadi Hashira Air. Menurutnya tidak ada Hashira Air di Crops pemburu iblis, dan tempat itu harus segera diisi. Dia berjalan menjauh dari Tanjiro, menolak berbicara lebih jauh tentang pernapasan air. Bingung, Tanjiro mengejar Hashira Air untuk mempelajari lebih lanjut, namun Tomioka memutuskan untuk berbicara dengannya tentang kekacauannya hanya setelah 4 hari. Ia mengungkapkan bagaimana ia belum pernah lolos seleksi akhir di gunung dengan bunga Wisteria. Ia mengungkapkan bahwa dia mengikuti ujian bersama seorang anak laki-laki seusianya bernama Sabito yang telah membunuh hampir semua iblis di gunung. Sayangnya dia akhirnya meninggal pada akhir ujian yang berarti dia gagal. Sementara itu, Tomioka terluka oleh iblis pertama yang dia hadapi. Saat itu dia diselamatkan oleh Sabito. Setelah itu dia selamat dan lolos seleksi akhir tanpa mengalahkan satu iblis pun. Menurut Gyu, karena dia tidak mengalahkan iblis apapun dan diselamatkan oleh orang lain, dia sebenarnya belum lolos ujian. Oleh karena itu, dia yakin dia tidak pantas mendapatkan tempat sebagai Hashira dan tidak seharusnya berdiri bahu-membahu dengan rekan-rekannya. Dia yakin bahwa dirinya tidak layak menjadi Hashira Air. Oleh karena itu, Gyutomioka ditetapkan untuk dipilih dalam pemburu iblis musim 4. Itulah sebabnya penampilannya aneh di Real Promosi 2024.